Saudara mendengar, penonton sekalian, kami ucapkan selamat malam dan selamat berjumpa kepada kami dari grup Lenon Sinar Terang yang dipimpin langsung oleh Bapak Asmat Sofian yang beralamat Kampung Selembara, Rawalindu, Gang Geledek, Desa Cengkong, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Saibul Hajat sekeluarga yang mana rasul hijrahnya mengundang kami untuk menghibur Saibul Hajat sekeluarga beserta para tamu undangannya. Pada malam hari ini, kami telah bersepakat bersama sutradara kami akan membawakan sebuah cerita atas permintaan dari Saibul Hajat, Bos Sung In, meminta cerita yang berjudul Tuan Tamu Kedaul. Cerita ini lucu, seru, tegang, sadis, mendemparkan di mana pentas yang telah kami tampilkan. Marilah kita saksikan dari awal hingga dengan sebuah cerita peristiwa Tuan Tanah Kedaul. Selamat menyaksikan. Belum masuk. Iya, Pak. Bye-bye ayam babak yang kelondor. Ayam babak? Kemarin kita terindah semua mobil, Pak. Mati? Mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tinggal satu lagi, bye-bye. Iya, Pak. Masuk. Anak jodohnya di telapakan kakinya. Hati-hati, Pak. Ingat berapa tuh? Iya. Anak pendiam ini anak sekarang. Emang. Masalah apa kali ini? Iya. Dulu merasa terkeret. Ada masalah ini anak pasti. Emang biasanya. Besok bawa gue bawa ke psikiater. Ibu. Gue kunci takut anak gue ngayap. Kunci dah. Keceper. Angkat ke tempat. Thank you.
Ray. 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 Enggak. Ih, kayak boneka ngalah batu buat Ray-nya gua. Atau gua jangan ikut, ikut tuh anak. Sial. Atau lu kenapa naik-naik Uber lu? Girem jalan. Nggak peletnya anak nih. Gua kesono, dia kesono. Gua di depan dia nyana. Ada lu ingin ngeberapa ya? Hah? Ada lu ingin ngeberapa? Ini! Ada gua lain mana lu bapak nyalain-nyalain? Sia si Dodo mah, nyama-nyamain gua sama dia. Enggak lah mana itu? Dia mau lagi sini. Tadi milu lu? Di milu gua. Itu gua gak sawan. Sian. Ini yang adanya si Bewok? Beda! Adanya si Bewok lagi. Bah. Nih, kesamanya nih sama tukang kenal nih sama tukang KSP. Maksa turunan jablay lu. Gak boleh orang senang sedikit. Dasar bangsat bener. Anjing. Anjing. Babi. Monyet. Di botak. Tuh, Bang Suryadi. Tuh, Bang Suryadi. Bang Suryadi ucapin banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Melotot tanya ke bakal gua bantu bangsa. Pengap-ngapan sih gua. Tuh. Gua dikasih koko sama Bang Idris. Orang Kamal. Orang tinggi, orang Kamal. Kamal dari mana lu? Biduanda, Bang Idris orang Kamal. Si soto ya, orang sono no. Orang orang sono yang besok entah kita main tanggal 19. Iya. Dikasih rokok sempurna. Manusia enggak ada yang sempurna kecuali rokok. Jangan rokok tuh merusak gigi ya. Jangannya tuh pada bengkak lo ya. Jangan rokok jangan. Merusak gigi ya. Manusia tidak boleh merokok. Manusia tidak boleh merokok kecuali monyet. Gila monyet merokok. Itu merusak jantung dan kata opi jago cekek mati. Kata dia mah apaan kali muka gua permen karet kali. Kenapa lu ketawa dok? Sial kali. Kita ucapin deh ya. Banyak-banyak terima kasih. Banyak-banyak terima Kasmin. Ini Kasmin. Kasmin mana lu? Kasih, kasih. Apaan? Apaan ini lu? Woi, rokok apa ini? Rokok kagak mau nyala ini mas kacang. Rokok pada amat. Mampus.
Siapa? Tidak tahu. Tidak tahu dapur makan itu botak, cerewet. Eh, botak kan mati lu. Amin torek lagi. Ini bukan torek yang ada rendang kok. Nah, gua bawa. Nih, nih, bos. Nih dok, iya iya, lu kan udah kenal sama gua. Siapanya? Gede. Atuh lu nyacat-nyacat mulu lu tolol. Ih gua malu sama orang sini udah pada kenal semua. Ya gua apa belum kenal? Di, nama gua? Iya. Bule? Apa ini bule? Giginya! Bagaimana lu sebut bule? Gede, atuh. Ya jangan ngomong botak lah. Sial. Gua lagi bingung dok. Bingung kenapa nyet? Enggak. Lupa. Atau nyatet-nyatet melulu lu tolong. Nama lu siapa? Nama gua bule botak. Oh, bule botak. Tutom hati-hati. Dia nonton gua, dia tidur. Dia yang jatuh, gua yang kaget. Untung gua gak pingsan berdua. Gue udah dibilang jangan ngilu, jangan ngilu. Dia ikut. Iya, udah rambak. Siap. Nih dok. Iya, iya. Gua lagi kerja sama nyonya besar. Iya. Gua lagi kerja dong di sini. Siapa? Nyonya besar dok. Iya. Hartanya banyak. Namanya siapa? Nyonya besar aja gua ngomong dia. Iya. Ada namanya. Teman lu nong. Teman itu nyonya besar dok. Iya namanya siapa? Ah. Namanya? Iya. Nyonya besar. Nyonya besar aja gua emang nggak tahu gua. Kirawe. Susu. Yang orangnya bagaimana? Nah yang orangnya gede dong. Susu. Kenal ngomong dari tadi orang gede gitu. Ya kenal dok. Di botak. Enggak kenal ketawa tolong. Iya, perlu. Untung gua dok kerja di sini nih, enggak sendiri. Berdua sama temen gua. Orang gomba itu turunnya ninja. Waktu. Ntar gua panggil dah. Panggil. Panggil di gangsing. Nah. Ini mau kemana lagi ini? Mel. Hei, ini buruan nih. Acele, acak mata lu soe. Oh, acak iki ame nang 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 pas kowe pakai ya ame. Iya. Iki PA yang begini. Buruan. Iya. Yeah.
Sikri. Tuh sikri apa tuh dia? Sikri. Kau ngomong apa lu? Sukria, apa kata dia Sukria? Sukria itu terima kasih le. Yang ngasih siapa? Bang Suryadi. Kan lu manggil si Sukria? Iya Bang Suryadi, Sukria. Bang Suryadi bininya bukan si Sukria. Lu tanyain. Gua mah gak nanya bininya. Habis? Bilang Sukria itu terima kasih Bang Suryadi, Sukria. Oh terima kasih si Sukria? Ribet amat kamu ngamal lu ini. Masa ini dia mah terima kasih bukan Sukria. Habis apa no? Kamsia. Kamsia. Lain Kamsia main. Ada PA sebotak ini. Jadi banyak terima kasih. Iya. Terima kasih Bang Suryadi. Sukria. Udah jangan bawa si Sukria. Sukria gak nyawa, Sukria lagi nih. Gue lemparin sampai sono nonton. Orang si Sukri yang nanya apa, terima kasih. Bang Suryadi yang ngasih duit, lu cemburu pasti. Gue cemburu. Cemburu dari mana? Cemburu dari mana? Kamu nanya. Kamu bentuk gila. Ada apa ini mau panggil-panggil diriku? Ini lu potong hal apa ini, buset. Apa lu gak nyaho? Waktu siang itu Agustus. Bahasa mana itu? Apa lu gak nyaho? Iya. Lu mau nyaho dari mana? Dikasih tahu juga enggak? Gua dikasih baju sama Pak Lura. Gua dikasih baju sama Pak Lura. Iya. Gua suruh pawai tadi. Pawai? Iya. Di sono? Iya. Hebat bener. Pakai yang beginian juga? Enggak. Kali lu pakai begituan lu kayak ayam negeri baru netes itu. Kenapa bukannya dikurungin sama lu? Aku sehat baju. Hebat bener. Wih. Cantik ya? Hah? Cantik. Cantik mata lu soek. Buset. Itu tadi barusan emang lagu India? Lagu India. Yang judulnya? Bul, Dada Bul. Emang begitu dok? Tuh salah dia orang India, turunan gue mau apalanya sampai botak gitu. Saya salahnya? Sayangnya salah. Sayangnya salah katanya. Sayang? Iya. Salah. Yang mana coba? Merenang di gangga. Tuh. Itu benar. Merenang di jenaka. Benar. Bul, Rada Dolso. Hei, masa iya Bul, Rada Dol? Kebanyakan makan sayur terong kali ini. Kelebihan. Hebat. Rajin sih lu, Lek. Jadi dol. Apanya? Jadi masalah lagu lu banyak? Banyak. Jadi pengalaman juga banyak? Banyak. Aku tuh gua kan calon artis dangdut demit, Bu, Lek. Katanya dari setan sekalian lu. Yang kayak gimana? Yang ada di TV Indosiar, Bu, Lek. Indosiar? Iya. Wah, Indosiar! Iya, Indosiar. Yang ada apa? Yang ada gambar ikan terbangnya itu di Indonesia namanya bukan di Indonesia. Iya, si ada si Inul Darah Tinggi, si Nasir kan ada di situ. Inul Darah Tinggi, katanya Inul Darah Rendah. Si Nasir. Mana? Oh, Komandor Menang lo. Komandor Menang ya. Kagak. Oi. Jadi pengalaman lu banyak. Iya. Kemana-mana? Aku gua makan luar negeri, dalam negeri. Oh, luar negeri, dalam negeri. Iya. Kemana-mana? Iya, banyak tuh. Oh, dari ayam pem. Ayam pem gua. Lu mah gak makan gua kasih, lu mah bintang gila. Iya, gua ngeliatin aja gak apa-apa. Terima kasih. Nanti gua mah dari bapak aja. Bapak siapa? Yang lagi ulang tahun. Siapa namanya? Pape Long. Papa lu kan gak tahu. Susah. Bos. Iya, bos. Bos apa? Bos. Kucing lu. Bos apa lu? Gak tahu bang, gak lupa. Ada sama tukang suling, no. Tukang suling mah gak tahu. Bos apa, dok? Yang ulang tahun. Ada apa? Ini ada orang gila. Ini yang warnanya. Bos Songin. Bos. Bos Songin yang ke 71. Ulang tahun. Bos Songin 71. Itu ulang tahun yang ke 71. Iya dong, ulang tahun gitu. Nanti ya, kita doakan. Selamat panjang umur kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Terus? Supaya panjang umur, nah.
pengen beraksi kesehatan. Amin. Dikasih rezeki yang barokah. Amin. Gua minta. Minta apa lu? Minta disawer. Kali aja kalau minta diucapin selamat pagi Urma ada yang ngasih rokok. Oh begitu. Sini. Jadi masalah aku banyak. Banyak. Kemana-mana. Aku gua mau Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Timur. Tuh kan tuh selamat panjang umur datang tuh. 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 Kan tadi ngucapin selamat panjang umur. Panjang umur. Alhamdulillah. Siapa itu? Punya panjang umur. Iya. Gua kantongin dulu. Tadi lu dikasih sama mama lu. Mama gua tadi ngasih. Matanya hijau sama duit mah. Ibu kan mata gua yang hijau sama duitnya yang hijau. Kita minta mau buka warman nih. Iya, kita ucapin banyak-banyak terima kasih. Iya, lagu yang lagi viral zaman sekarang, Rek. Sebelum juragan kita datang, yang besar, kita ingin lagu viral. Yang lagi viral. Emang lu tahu? Oh, lagunya yang dari Jawa Barat? Iya, lagu Ajo. Ajo Jing, ala Ajo Jing. Ajo Jing. Enak lagi. Enak, Rek. Berasa.
Boleh segitu girangnya nyanyi ajogging. Ya pantas ngambek juga. Atuh ajogging dengannya kayak orang memang takbiran. Enggak tahu artinya ajogging apa? Aya bule. Jore. Nggih. Aya aa bule jore digeger anjing. Tah. Botak gila. Enak ya? Hah? Enak berdua. Bukannya lu kerja nyanyi nyanyi. Bukannya makan gaji buta lo ya? Hei, jangan bawa-bawa yang buta. No, di belakang tersinggung. Neng, dia masih benar rajin, jangan domen memeli. Apaan? Bule emang bule mah rajin. Rajin. Kambing aja sampai punya anak tiga pun dia. Tuh. Dia apain kambingnya? Ya, itu bukan salah gua, salah kambing. Gak tahu nih, gua kencing dia mundur. Karena dia punya domba-domba kuri. Di paraban kukuring, dia ngona ge kukuring, ngenungan akan bencong edadi. Apa lo? Pantesan ya mukanya mirip kambing. Bos Jupri, masih, Bos Jepri, masih ada aing. Bos Jepri katanya masih ada aku, orang ini. Lalu katanya suruh ngopi, Bos Jepri mau di belakang. Atuh mama, di mana? Apaan? Mau dia yang sunah isi? Oh no. Rongsep. Iya, eh. Emang dari mana? Atuh lu bisik-bisik sama bencong lu, demen-demen bencong lu. Eh, ini ya. Ini gak level yang ada membantu. Lagi siapa yang level sama situ? Rayuanan laut ketemu. Jangan nama si bule. Saya juga udah 7 tahun gak main-main gara-gara dia. Diapain? Apaan? Itu katanya gak main-main, diapain? Main dari mana lo bang? Gak ada. Ada kemarin main terlompat berpantat sebet. Ini lagi pembantu tolol. Yang tolol bukan pembantu. Yang tolol mah kuda. Dia pakai jembatan gua, pakai kacamata, pakai baju kerajaan, enggak pakai celana. Dilihat barangnya dari belakang, wah sosisnya segede apa kali. Terus ya. Kalau enggak mau bilang bego, bilang tolol gitu. Hah? Yang tolol mah bukan saya, Gayung, enggak punya otak dia mah. Kenapa? Iya dia mah kayak enggak punya otak, suruhnya mau air panas mau aja. Ini sama. Kenapa sih? Kalau ngomong dibalik-balikin aja. Kalau mau dibalikin enggak usah lah. Mama ngajarin dong pacarnya. Mana luncak? Mana pacar gua? Ini. Ya deh tidur aja sama dia gatal. Itu macam. Jangan punya aja mundur. Kata dari mana punya dia sama punya gua, enggak ada punya dia. Apanya? Kawah, sosisnya. Aku siapa yang punya sosis? Ngaku mau bencong, anak ada 6, bagaimana ngaku bencong yang begitu? Tapi masih gembat aja sama mamang. Apa yang gembat? Emang sepeda? Jangan ketawa! Siapa dia? Woi. Apaan lu? Tuh, di belakang. Aduh. Tengah-tengahnya aja di bawah. Tengir, benar yang besar dari tengah-tengir, tengah-tengahnya aja di bawah. Tahu enggak saya lagi pusing. Pusing gua bilang. Kalau pusing mah sekarang mah banyak obat, beli nenek Osep. Nenek Osep. Hei, nenek Osep, obat lu itu mah tolol. Bentar lagi saya punya cucu, mantu saya lagi hamil. Pusing kepala saya. Ih, mana mah senang kalau punya cucu mah. Punya cucu-cucu. Ketimunan namanya, nama besar. Lain kalau lahir bukan cucu saya, cucu orang itu mah. Lah. Tapi kan di situ kami sama bapaknya majikan kan saya. Nyonya besar. Ya, anggap aja di sendiri.
bapaknya. Bingung gue jadi. Pakai ngajarin saya. Saya yang ngajarin Nyonya. Mama kan saya yang gaji. Iya Nyonya. Apa kata Nyonya? Iya. Waduh makannya meloto. Oh Nyonya onyo. Bisa bolong nih, kemana nih? Belum nyampe nih. Oh, kecenteng sama komander. Iya. Kan dia mungkin dia lagi banyak kondangnya. Kasihun, para kemana nih? Gaji pengen gede, kayak gini belum nyampe. Waduh. Waduh. Waduh, Mardani. Lu lagi ngingetin gua ya, sama papa lu. Sayang-sayang. Oh, apa? Apa? Hamil tuh harusnya disayang sama suami. Oh, bawaan orok gitu. Oh, pengennya berlihat aja. Iya, mama. Gila itu. Kita lagi senang-senangnya pengen punya anak. Waduh. Ya udah, terserah lu, Mardani. Cepet. Udah, masalah-masalah. Gua liatin. Ma. Ah. Setelah sekian lama orang tua saya meninggal. Iya. Ada rasa rindu dan kangen. Iya, apalagi sekarang saya sudah mempunyai istri dan dalam keadaan hamil. Ya kalau kangen sama papa, mah peluk aja istri lu. Justru itu, siapa tahu ini pengeluaran baru lagi. Pengantinnya papa. Ma, kayaknya ada tamu deh. Ma? Gak ada tamu, mana tamunya? Gak ada. Punya utang kali lu, mantu. Jadi dia datang mau nagih utang kali lu. Nyonya besar, ada keamanan. Ah? Ada keamanan. Siapa? Sembolo? Iya. Mana? Ada centeng. Mana gak kelihatan? Ada mandor sama Mama Centeng. Duh, jauh sama. Campur racun. Campur prokan. Kita mati tikus got ini. Oke, oke. Kayaknya. Udah nyampe, Miun? Ya. Sama siapa? Tuh, sama Sembolo. Ya, Tuan. Sama saya ngarep-ngarep. Ya, enggak, sama lu mah. Ini selamanya. Selamat datangnya. Selamat datang. Beli kenteng di Cirampe. Ya, kenteng gue sang. Tuh, begitu. Beli kenteng. Cirampe. Ini kenteng. Baru nyampe. Kalau busuk gua ke dong. Siapa yang mau beli? Sudah masuk dong. Bodoh amat. Oh, tuan boleh datang sama gua. Iya, atau orang mau bawa nangka apa kemari? Makanya nangka pekok begitu. Hai, ini lama-lama baru gacang. Wuh, baru gacang. Gacangnya dari tadi, toy. Ini lagi ada rapat keluarga. Ini bukan rapat keluarga, ini rapat keladengki. Keluarga. Kenapa lu ada rapat dengan ngomel? Tadi udah dua kali saya ngomel, nggak bangun, saya ujung pakai bambu. Iya, ini mah begini, Pak Centeng, Pak Mandor. Pak Centeng, Pak Mandor kan tahu sendiri keadaan saya bersama Mama. Yang mana di dalam berapa lama selama Pak Centeng, Pak Mandor bekerja kepada saya, apa sekiranya kurang dari saya? Oh, jangan khawatir. Walaupun barang besar jarum patah nggak pernah hilang. Iya, memang jarum patah. Iya, betul, Tuan. Ini saya mah khawatir ya tuh di kebun kelapa. Khawatir takut ada yang naik. Kamu udah ambil kelapa sama ayo, orang. Jangan di kebun kelapa. Oh, iya. Oh kalau gitu bulu-bulu lele. Iya saya. Iya. Gua mau berangkat ke kebun kelapa. Iya Pak Tenteng. Kalau ada apa-apa lu kasih tahu. Nggak ada tahu tempeng kan jadi masalah. Tambolo. Iya. Gua di kebun kelapa. Iya. Karena tugas kita adalah masing-masing. Ya, Tuan Besar sudah memerintahkan kita. Iya, ya, selamat bekerja saya. Iya, senang ya. Semalam masak di bagian gudang. Ya? Saya di gudang. Lah iya, rugi saya kalau ada yang manggul sekarung juga. Rugi lah. Saya mau tanya selama berapa bulan ada barang yang gak hilang? Ya, gak alhamdulillah iya. Tuan muda barangnya gak ada yang lain. Wah, barangnya utuh, cuma tadi mah. Iya, kalau dia mau barang hilang gak apa-apa. Oh jadi saya tugasnya? Lah iya tugas, ih saya arp dari tadi. Itu yang rambutnya kayak megaluman kira itu. Si Menel? Oh iya si Menel namanya. Dia mah tugasnya di dapur, batu-batu. Menel, gue mau tugas dulu ya? Iya. Kalau ada apa-apa, telepon. Iya, dipanggil aja. Habis-habisin pulsa aja lah. Rumah?
itu kan karyawan papa dulu. Dia orang yang sangat setia. Makanya saya bersyukur sekali dengan adanya mama. Iya. Dan saya juga bisa mendapatkan istri. Nih, gua mengingat nih, ya, lu udah berapa tahun gak ke makam orang tua lu sana. Memang, Ma. Usaha lancar tahu kalau sering jarah ke orang tua makam sana. Selama ini memang saya sering bermimpi bertemu papa. Kemungkinan ingin diomong barangkali dengan saya. Diomong? Apa diomong? Maksudnya ingin melihat iya. Kamu barangkali begitu, Ma. Iya. Kenapa, Ma? Apanya? Aku diomong, ketempo, kali gitu ya. Jadi maksud mama bagaimana? Lah iya gini, Mardani, lu jarang ke makam sana. Ke makam papa. Tapi jauh loh, Ma. Hah? Gak apa-apa lah, jauh juga. Pasti ngarep-ngarep lu lah, lu kan anaknya. Hah? Kalau bisa jangan sekarang-karang ini ya, Ma, jalannya. Aduh. Waduh. Waduh. Ma, saya kan lagi hamil tua. Iya, iya, enggak apa-apa. Kalau saya kerja enggak ada, suami saya gimana, Ma? Jangan, Ma, ya. Nanti aja setelah saya melahirkan ya, Ma, jalannya. Ih, enggak bisa. Kan cita-citanya pengen tercapai, bener kan, Mardani? Iya. Artabi, apapun keinginan Mama, harus dituruti. Harta tidak apa-apa kan? Kalau saya umpamanya aku tinggal untuk sementara. Memang badan kamu sudah berat. Maksudnya saya berat, kalau saya lepas aman. Harta Ki, percayakan kepada Mama. Di sini kan ada Mamang, ada juga Lola. Nggak usah takut. Ya, Menel? Ma? Ya. Perintah mama akan saya laksanakan. Lah iya, lu mah jangan khawatir, Mardani, bini lu mah ada gua. Gua juga sayang sama bini lu. Harta. Suami lu mau jarang, kenapa? Sayang, izinkan aku berangkat untuk sementara bertemu pasangan keluarga meskipun sudah tua. Ma, jangan sedih, ada mama di rumah ya. Saya mohon sama mama. Tolong jaga istri saya. Ih, jangan khawatir, Mardani. Gua juga sayang sama bini lu. Lola. Lola aja, biar enteng jodoh. Sono ke makam papa. Lola mau ikut? Lah iyalah. Oh. Iya. Iya betul. Yang kalau di rumah saya ada menel. Gimana kalau saya ikut? Iya nggak apa-apa. Oh. Jadi mama mau ikut saya? Atau enak saya di temannya? Lola bagaimana mau ikut banyak? Ikutlah. Pacarnya mau banyak, jodohnya belum dapet nih si Lola. Susah mengorong. Iya makanya sering jarak sana ke makam papa ya. Ya sudah. Arkati. Doain papa. Apa mau pergi ya? Cuma sementara. Iya. Jaga anak kita hati-hati. Jangan salah makan. Ma. Ya. Saya pamit ya, Ma. Ya udah. Hati-hati ya, Mardani, Lola. Istri saya ya. Mang. Ayo, Mang. Jalan kaki aja ya. Enggak boleh naik mobil, motor ya. Enggak apa-apa. Ya. Saya pamit dulu. Ya. Mau ngantar tuan muda. Heeh, hati-hati ya. Kita berangkat. Iya, ya, gua mau jalan dulu ya. Apaan? Sun apa? Emang makanan bayi spoon? Ada juga spinel bolong.
Iya. Jangan nengok-nengok ke belakang kalau jalan ya. Jalan depan aja ke depan ya. Enggak usah. Ini Sri, udah istirahat aja di belakang sana ya. Tapi jangan kebanyakan istirahat ya. Nyapu itu pra-pra ya. Ngepel, bantuin ambu mener. Iya. Iya sana ya. Gak tahu dia akal gua. Gua benci sama lu, Mardali. Gua pura-pura baik depan lu. Gua suruh jalan nurut aja lu, bego lu tolol. Mana ya? Sembolo. Halo? Mari. Udah kesini dulu. Gak usah takut, gak usah tegang kalau dipanggil. Kenapa ya? Ada tugas buat lu. Nah emang tugas saya ada di belakang lagi saya. Nah itu mah tunda dulu, gudang mah. Tugas apa ya? Ini masalah, dikata enteng berat kerjaan ya. Dikata berat ini enteng kerjaan. Kerjaan apa itu enteng-enteng berat? Oh pokoknya uangnya besar. DP-nya 50 juta DP. Kita kalau udah kerjaannya udah beres, dikasih 300 juta. Mau enggak? Enggak, ntar dulu Nona. Ini perintahnya apa? Saya enggak tahu ini. Begini, ini jangan berisik ya. Ya udah tenang aja rahasia ini mah. Benar ya? Betus di mulut, jangan betus di jempol kaki ya. Iya, cuma saya enggak tahu dulu, saya belum tahu kan ya. Si Mardani kan lagi jarak tuh ke makam papanya. Lu ikutin, nyampe di tengah jalanan sepi lu bunuh. Tuh tiga-tiganya lu bunuh, si bule, si Lola. Lu kan tahu, si Mardani kan anak tiri gua. Gua ribet, benci. Ini hartanya biar kuasain sama gua semua. Jadi yang mau ditiga itu mau dibunuh. Bunuh tiga. Punya perintah saya. Betul. Udah mau aja, ntar gua bonusin lah. Ya. Nah. Woy, gua kan jadi janda 20 tahun. Iya, saya tahu. Ntar gua kuasin tidur satu malam. Cuma ini kerjaannya doang gak kewawa. Dah ilang masalah bunuh, potong banyak lu makan cabai dulu dah, sepenci. Udah sekarang begini ya, ya. Saya minta waktu 1 menit untuk berpikir. Boleh kan ya? Ngapain berpikir? Udah langsung aja keburu jauh. Gimana ya? Ini kesempatan lu Sembolo, punya duit banyak. Walaupun saya dapat bonus ratusan juta, saya mau berpikir sama Nyonya enggak dikasih. Saya ngomong terus terang aja dah. Ya, terus terang aja. Anak muda sekarang udah blak-blakan aja. Ya, saya minta maaf, seribu maafnya. Saya enggak sanggup untuk bunuh untuk orang bertiga. Daripada saya diperintah untuk membunuh itu orang bertiga, lebih baik saya meminta berhenti aja kerja. Ah, oh, Sembolo lu enggak mau. Hah? Apa begitu? Iya. Bertiga. Iya. Benar. Hah? Iya. Eh, Sembolo, kalau lu ditangkap tenang, gua tepus, gua keluarin. Gua tanggung jawab gua. Ya, beribu-ribu nyonya bicara, tetap yang namanya saya walaupun kuli di sini saya nggak mau diperintah untuk nyonya. Udah saya bilang, saya ampura pak, atur nuhun saya. Oh, jadi lu nggak mau? Ya udah nggak apa-apa, gua sih nggak maksa kalau lu nggak mau ya. Tapi ini rahasia, jangan dibuka. Walaupun saya nggak mau diperintah untuk membunuh, rahasia yang tadi nyonya bilang, biar betus di mulut jangan sampai betus di jempol. Betul. Bukan begitu dong? Iya. Ya udah, Sembolo nggak jadi saya pecat. Yang penting tutup rahasia ya. Udah saya bilang rahasia. Ya udah sana balik lagi ke gudang. Saya mau ke gudang ya. Tolong, orang-orang mah ke duit. Siapa-siapa juga hiran itu lagi 50 juta DP. Ditambah 300 juta. Tolong. Sembolo mah bego, begonya kebol-bol. Sembolo mah, tinggal kebunuh doang. Ya, cocok-cocok, mati. Sembolo mah,
kapan lagi lu punya duit banyak? Enggak, gak jadi masalah. Dia gak mau. Saya masih punya pegawai kok, si Miun. Siapa tahu dia mau. Miun! Miun! Miun, turun dulu. Mana dia? Buah apa itu? Ini laporan nomor 28 dan 60 jangan. 60? Kok dikit amat? Tapi duitnya sama sering paku. Ah? Kena? Mati ya. Ya ilah, saya potong gaji kamu ya. Iya boleh jadi nggak kena? Emang nggak begitu nyari? Aduh, berdiri. Saya mau ngomong. Ini saya nyuruh bangun Leon ya. Ada perlu apa ya? Ini begini. Iya. Leon. Ada tugas nih buat Miun. Tugas saya kan di pulau kelapanya. Ya, tunda dulu lah di pulau kelapa mah. Mah ada tugas apanya? Tugas lain. Lah ini begini. Ini dikata enteng nih berat nih, Bang Miun. Dikata berat enteng nih. Ya, yang enteng mah kerupuknya. Yang berat ya itu batu rokok. Ini kan tahu nih. DP-nya 50 juta. DP apanya? DP. Ya orang kalau mau kerja kan dikasih DP. Ya saya kerja mana-mana. Ya paling gaji saya 3.500 seharinya. Ntar kalau udah beres tuh kerjaannya ya. Saya kasihin 300 juta. Gede amat lah. Lah iya 300 juta. Terus ada bonusnya tidur 2 malam sama saya. Nyembung lah ya. Ya saya mah janda, saya mah tuh masih mulus tuh, janda tuh saya mah tuh. Saya makan janda, Teng, udah 20 tahun, udah gatel. Iya, tapi dikasih bonus. Iya, tapi bonus apa? Apa itu? Kalau sepeda mau. Oh, Miun, kan dulu bekas pemainian kita. Gila, gara-gara letak sama telur. Begininya, ada perintah apa yang kira bagaimana saya kerjain ya. Harus setia, Miun, Maya. Ya, setianya. Saya dari dulu gak pernah saya tinggalin kerjaannya. Nih, si Mardani kan lagi pergi jarak tuh. Iya. Sama si Lola, sama si Bule. Oh, si Bule jarak? Iya. Oh, iya. Mau diapain dia? Kalau bisa di tengah jalanan, bunuh mati. Si Bule lah kan gak ada tulangnya, ya? Pokoknya gak ada tulangnya harus mati tuh orang bertiga. Nah, si Bule salah apa dibunuhnya? Ya, pokoknya dia ikut jarak. Saya kan gak nyuruh apa Bule. Saya kan nyuruhnya si Mardani. Oh, si Mardani. Sama si Lola. Miun kan tahu sendiri, dia anak tiri saya, ribet, rusak di mari. Kan anak juragannya. Alah, bapaknya aja udah meninggal, biarin dia biar meninggal lagi sekalian. Jadi saya suruh ngebunuh si Mardani? Iya. Berikut si Bule? Berikut sama itu si ya? Lola. Si Lola? Iya. Ya begini ya, kalau saya sih, yang penting saya duit. Udah tenang, jangan khawatir duit mah kapan mau dikirim. Kontrakan 2 bulan belum bayarnya. Kontrak melulu sih. Ya saya gila judinya yang kartu belakangnya kuning. Kalau bisa mau udah tinggalin itu judi. Iya. Itu yang main apa kali yang makan anjing tainya manis. Udah jangan berisik, itu memang kerjaan saya itu mah. Iya. Ya jadi saya diperintah suruh ngebunuh Mardani. Iya. Kira udah lama dia berangkatnya. Ya belum lama sih, kita keburu jauh. Kalau saya pergi pulau kelapa siapa yang nunggunya? Udah tunda dulu. Berapa? Berapa duit nyonya mau kuliin saya ngebunuh si Mardani? DP 50 juta. Kalau udah selesai, 300 juta. Jadi 350? Iya. Saya minta DP-nya. Saya mau ngebunuh si Mardani. Oh tunggu ya. Saya kena susahnya. Aduh setia bener ya. Centek setia. Cek enjong pada ngintip, nah. Yailah, bomah. Emang dulu bekas tunangan gua, kena tuan besar orang kaya. Lalu dikasih bonus lah. Iya, dikasih bonus lah. Iya. Gua gak sanggup sama dia, Bang. Kenapa, Pak? Kulik, Pak. Gua kalau dapat duit,
Nih, uangnya. Ini duit semuanya? Iya. Kali campur sama donangka. Kagak, ini duitnya 5 ribuan mulu. Oh iya iya, ini buku pegangnya. Lah saya udahin taruh lah. Ini orang nanti kelapa besok lagi. Oh iya. Jadi bagaimana catatannya kalau nggak ada catatan? Iya. Kamu masih hilang satu ya, toh. Jadi ia sudah merangkatnya. Baik kalau gitu saya mau berangkat, saya pegat dia di periuk. Sebelum dia naik kapal ke Prembang, saya udah pegat dia periuk. Iya. Saya permisinya. Iya. Sri, Sri, mari nak. Tolong taruh ya. Ini apa? Di atas lemari. Itu catatan pohon kelapa buahnya. Iya mas, kita taruh dulu ya pak. Iya. Tapi masih ngeganjal ini, ada mantuk di rumah. Udah, begini. Gua dengar si Mardani itu suami lo ninggal ketabrak mobil. Ngapain nak? Thank you.
sudi muda mantu lu. Ajak ke semenel tuh, ngebelain lu terus. Bikin rusak. Kasian deh dia lagi berbunting. Lah iya kasian gua mah enggak. Jantung-jantung gua busuk juga. Jantung gua mau apa lu? Lega, enggak ada mantu di rumah. Rumah jadi kuasa saya, semua di harta. Kuasa saya. Biarin biar mati si Merdani jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Di sini, ini yang namanya ada udang di balik batu. Kenapa saya bilang ada udang di balik batu? Gua kirain dong manggil gua dikasih bonus, kerja gua bagus. Enak tuh. Enak apanya? Gua disuruh ngebun. 50 juta dong bonus. Gua nggak taunya gua suruh ngebunuh bertiga. Lu belum tahu. Pada waktu tuan besarnya masih ada, dia nggak sejutek itu, nggak segalak itu. Nyonya besar itu pendiam orang, beduk sekali juga baru ngomong. Nah begitu tuan besarnya udah meninggal, kenapa dia bagus di luar di dalamnya busuk? Barangkali dia penggeraut harta bendanya itu tuan. Wah, itu yang dikatakan udang di balik bata. Ada udang, ya, udang di balik bata. Kalau itu mah kepiting mati digoreng. Iya. Rambut keriting jantungnya bakoreng. Ini lagi nih pembangunan si Miung. Padahal gua kerja di sini boleh dia yang ngajak, dok. Emang gua kagak ngeliat dia bisik-bisik sama nyonya besar. Mau dikasih duit, rupanya dia hilap juga mau uang 50 juta. Si Miung coba itu si Adang kalah. Hah? Hei, tuan muda. Jangan khawatir. Ini yang disebut anak caraka data sawal. Tuan muda yang dikirakan nih pasti si sambung akan dikawal. Baik, saya kawal tuan muda sambung. Tuan muda Mardani, jangan khawatir nih sambung akan pampelan. Thank you.
sekitar rumah Gugum. Wah, kenal enggak Mas Bos? Si Bosen. Ya, yang benar ini dia tinggal di sini. Oh, ini pada ngapain? Lagi main gambang. Siapa ini tukang gambang? Tukang gambang. Begum. Wah. Jang. Oh, iya. Bos mana? Abang Manur Miung perlu sama Bang Bos. Ya, gua ada kabar bagus nih. Ada kabar bagus? Iya, buat Bang Bos. Lu masih biasa sama si Bos? Masih, ya saya kan kawan lengket sama dia. Iya. Gua ada angin segar buat lo supaya lo pada pulang. Lo bilangin nih si Bose. Emang lagi saya ada para pemandang. Iya iya. Mau pemaru ya? Nanti saya kasih tahu. Oh. Lo betah di sini? Ya betah nggak betah bang. Banyak nyamuk di sini juga. Orang jadi kayak gua jadi keamanan. Oh iya iya iya. 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 Udah panggil lo. Buset, sen. Bang Mandur Mi. Gua kok kenal ada gua. Kenal. Itu temen lu toh. Nah, ini anak buah saya dua, Pak. Mereka amat temen. Heeh. Iya. Kamar bukannya datang jadi tukang tepai. Nih abang enggak ada hari enggak ada bulan, Bang. Iya. Gua datang kemari ada perlu. Bagus, bagus. Lu tahu gua kerja di tuan besar? Ya tahu kan kemarin juga abang ngeber. Iya, di tuan besar sekarang tuan besar udah meninggal. Tuan besar? Iya, tinggal bininya. Bininya merintah gua. Iya. Yang diperintah gua suruh ngebunuh anaknya tuan besar. Ngebunuh anaknya tuan besar. Namanya si Mardani. Si Mardani? Dia sekarang lagi berangkat nih mau jarak. Ke Palembang. Kata bininya nih nyonya besar. Iya. Lu tahu kan kita mau butuh duit. Duit yang penting. Gua dipanggil. Miung lu mau nggak duit? Mau. 300 gua kasih. Lu bertiga sarang 30, sisanya gua. Beda amat datang 30. Atau gua kontrakan belum bayar, bagaimana? Atau 30 baru 90. 300 nyupainnya gua terang-terangan aja. Abang dikasih 300. Ya. Gua tambahin lu cetiau. Lu tahu cicau berapa lu? Iya, lu mana ngerti. Lu mau sering main kartu yang belakangnya kuning. Apa itu bang yang belakang kuning? Ah, gak tahu yang makan anjing tainya manis. Mau lu anjing tainya manis lu? Tainya bukan anjingnya, tainya. Halo, ini hari perintah, kalau mau bilang mau. Kalau gak mau bilang. Bang, si Bose kalau apa? Aduh, mati cengedain. Suka ngambangnya si Asep, lu apa? Enggak, lu masih dikresek. Kan belum tahu. Abang masih khawatir sama tanah si Bose. Oh iya. Sikun di mana, Pak? Di Bang si Mardani. Iya. Itu Mardani yang anak kemarin sore. Dia merangkat bertiga dari rumah. Bertiga? Perempuan satu silala. Sama siapa lagi? Sama itu yang kayak tekek. Siapa tahu gua punya dong lebar. Kapiran kalau kena dia lu tangkap lu jual sama tukang sate ayam. Bang Mandor. Iya. Ini persekot 50 juta. Ya, saya terima persekot berapa juga bener ya, namanya persekot. Lu bilang mau enggak nih? Mau, Bang. Kalau mau lu terima. Emang lu terima. Lu kalau udah kejadian, udah ada berita, lu kasih tahu gua. Sisanya gua kasih. Abang jangan khawatir. Sekarang abang sore kasih sabar kepada saya. Iya. Besok pagi abang tunggu beritanya di koran. Iya, jangan lama-lama. Sebab dikit lagi dia naik ke Palembang. Jangan khawatir, Bang. Udah perahu susah ngudaknya. Pakai motor nggak bisa. Besok kalau di koran ada berita. Anak mati di tiban curut. Iya. Ya udah. Kalau memang lo udah terima, gue mau tinggal, gue mau kerja lagi di Pulau Kelapa. Abang ibarat
nangkep ikan di air. Iya. Supaya airnya nggak buta. Abang nangkep, biar saya yang kerja. Bagus, itu namanya teman. Ya. Abang jangan khawatir. Abang kan tahu tenaga si bose. Ya, kepe si Arjo. Abang duduk manis, bang. Oh iya iya. Duduk iya. Manis abang di rumah. Gua percaya malu bertiga. Yaudah kalau gitu gua pulang. Ayo. Terima kasih saya sama abang dikasih uang nih. Kum dong. Kecil amat kum. Suaranya kum. Kita jauh. Nah. Iya bang. Memang kerjaan kita adalah. Ya itu panjang. Emang kerjaan kita cuan bayaran. Yang penting duit tuh DP udah masuk. Tahu isinya kutu 50-an kali. 50 juta. Tuh. Kita suruh bunuh itu yang bernama Mardani. Mardani. Sama si Ardi. Sama perempuan satu. Yang bantu satu. Halus. Halus. Tadi bertiga halus juga yang kayak toke. Siapa? Jadi ya kupingnya doang katanya. Iya. Sekarang begini, maksud abang, kita berangkat lebih cepat, kita ke Tanjung Priok. Tapi ngomong-ngomong, kan abang udah tahu, mungkin kenal lama memandor mikong, yang namanya sebenarnya udah jelas. Waktu Tuan Si Broto masih hidup, gue pernah diajak memandor mikong ke rumahnya, Nanamu, waktu itu. Gue kenal anaknya satu-satunya. Berarti abang tahu jelas? Tahu jelas. Udah gak usah susah-susah abang kalau abang tahu jelas. Kalau saya makan lawan, abang belum tahu dia. Iya. Ayo! Kita berangkat, susul di mana adanya. Jangan sampai tembang, jangan sampai terlambat. Iya. Ini hari kita potong si Mardani. Jom, berangkat. Ayo, ayo. Baik, saya iring kau.